Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel YouTube Pasukan Prabu. Hari ini Senin 13 Juni 2022, masih dengan opening yang sama. Kita bakalan update unit Avanza yang ada di showroom Prabu Motor Ponorogo. Monggo buat teman-teman yang berminat dengan unit yang ada di video kali ini, bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi video, atau bisa nanti teman-teman main ke showroom kami yang beralamat di Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Dan buat teman-teman yang ingin tukar tambah juga bisa, nanti mobilnya bisa langsung diantar ke showroom kami untuk ditukar dengan unit yang ada di sini. Atau teman-teman ada yang berminat ingin jual mobil, mobilnya monggo bisa langsung diantar ke showroom kami. Ya, sekalian aku kasih info teman-teman untuk pembelian mulai bulan Juni sampai bulan Agustus. Kita ada program undian. Jadi untuk setiap pembelian unit yang ada di Prabu Motor, nanti teman-teman bisa dapat undian yang bisa ditukar dengan 5 buah motor dan 1 mobil. Mobilnya itu mobil Espace teman-teman. Dan jangan khawatir teman-teman, untuk hadiahnya nanti bisa ditukarkan dengan uang. Kalau teman-teman nanti beruntung dapat hadiahnya, dan kalau keberatan dibawa pulang, nanti mobilnya atau motornya bisa dijual lagi ke sini teman-teman. Jadi untuk hadiahnya bisa dicairkan. Untuk unit yang pertama di sini kita ada Avanza plat AD lokalan Surakarta. Ini masih tangan pertama teman-teman. Avanza 2014 tipe E 1300an cc. Untuk mesin dijamin masih normal semua teman-teman, masih jos ini, apalagi masih tangan pertama, jadi dijamin masih kenting. Untuk bannya kita pakai yang model kaleng. Pajak on sampai bulan 2 2023. Ini dia untuk penampakan door trimnya, masih mulus semua teman-teman. Ini dia untuk penampakan interior unit teman-teman. Setir kemudi masih mulus, cuma bagian chrome, bagian emblem mas udah kuning, udah copot. Di sini audionya udah copotan semua teman-teman. Terus ini plafon masih kenting, masih ada yang pastikan sound visornya. Kita coba geser ke bagian penumpang belakang, door trim masih mulus. Dan ini dia untuk penampakan interior unit. Plafon masih kenting semua teman-teman. Joknya kita pakai model Bludru. Monggo buat teman-teman yang berminat, ini bisa di screenshot plat nomornya. Avanza tipe E tahun 2014. Untuk unit selanjutnya di sini kita ada Avanza lagi. Masih dengan tipe yang sama, dengan cc yang sama, 1300 cc. Untuk pajaknya sendiri ini on sampai bulan 7. Kita coba geser ke bagian interior unit. Ini dia untuk penampakan door trimnya, masih mulus semua teman-teman, masih normal, masih kenting. Terus setir kemudi juga masih mulus, cuma bagian emblem udah ininya apa, kromnya udah hilang. Ini untuk kuncinya kita ada 2 teman-teman. Terus ini enggak ada. Untuk audionya kita kosongan. Di sini plafon masih kenting teman-teman. Yang sound visor satunya juga masih plastikan. Oh ya teman-teman, sekalian mengingatkan, untuk di channel ini aku nggak bisa kasih info soal harga, karena untuk harga kita sistemnya nego teman-teman. Jadi untuk harganya nanti bisa nego ke owner kami. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan pembelian secara online, nanti untuk negonya bisa difasilitasi lewat marketing kami yang ada di deskripsi video. Monggo buat teman-teman yang berminat bisa nanti di screenshot plat nomornya. Ini untuk bannya udah pakai yang model velg Avanza tipe E tahun 2014. Pajak on sampai bulan 7. Untuk selanjutnya kita ada Avanza yang lebih tinggi lagi yang teman-teman, lebih muda lagi, tahun 2014. Avanza tipe G 1300 cc. Ini mobil tangan pertama. Jadi untuk
mesinnya dijamin masih jus semua teman-teman. Interior unit juga masih kenting semua. Untuk kelengkapan kita ready semua teman-teman, mulai dari STNK, BPKB ready semua. Ini untuk kilometer ada di angka 67 jalan 68. Multimedia udah masih pakai yang double dim. Transmisi manual, terus dashboard juga masih mulus semua teman-teman. Sini kosong. Kita coba geser ke, ya ini untuk door trim masih mulus semua teman-teman. Cuma ini kemarin kayaknya kehujanan jadi agak ada sedikit bekas air. Di sini door trim juga masih mulus. Ini untuk penampakan unit, interior unit. Untuk joknya kita masih pakai yang model blue true. Terus ini untuk plafon juga masih kenting. Monggo buat teman-teman yang berminat bisa di screenshot plat nomornya dan dikirimkan ke marketing kami yang ada di. Untuk selanjutnya di sini kita ada Avanza lagi teman-teman, tipe G 1300cc. Kita nyalain mesinnya sekalian kita buka untuk kap mesinnya untuk cek ya, bagian permesinan. Avanza tipe G tahun 2014. Ini masih tangan pertama. Jadi untuk mesin dijamin masih jos teman-teman, belum turun mesin. Untuk mesinnya sendiri masih mulus, masih kinis-kinis, gak ada rembes maupun retak. Untuk pajaknya ini kayaknya udah off teman-teman. Tapi teman-teman gak usah khawatir, kita sudah kerjasama dengan bagian biro jasa pengurusan pajak. Jadi untuk pajaknya nanti bisa dibantu dengan Prabu Motor sendiri teman-teman. Teman-teman tinggal duduk manis di rumah dan tunggu proses buka blokirnya selesai. Odometernya ada di angka 93.000. Head unit udah full digital. Terus ini joknya masih model blue true. Terus untuk plafon sudah masih kenting teman-teman. Kita coba cek untuk bagian kursi penumpang tengah. Avanza tipe G tahun 2012. Door trim juga masih mulus semua teman-teman. Jok kita masih ori, enggak di cover kulit, masih model blue true. Plafon juga masih kenting. Monggo buat teman-teman yang berminat bisa di screenshot plat nomornya dan dikirimkan ke marketing kami yang ada di deskripsi video. Avanza tipe G tahun 2012. Untuk masalah harga monggo teman-teman bisa japri marketing kami yang ada di deskripsi video. Selanjutnya kita ada Avanza lagi ya teman-teman, masih sama yang tadi tipe G. Kalau ini tahun 2013. Ini juga masih tangan pertama teman-teman, jadi mesin dijamin masih jos, masih kinis-kinis, gak ada rembes maupun retak, tangan pertama. Untuk pajaknya sendiri ini on sampai bulan 12, bulan 12 2022. Avanza tipe G tahun 2013. Ini dia untuk penampakan interior unit. Audio kita pakai double dim teman-teman. Transmisi manual. Joknya masih model blue true. Kita coba cek untuk kursi bagian tengah. Ini dia untuk door trim masih utuh semua teman-teman, cuma minus pemakaian aja warnanya udah agak sedikit pudar. Itu untuk kursinya masih normal ya teman-teman, cuma kemarin dibuat istirahat sama teman-teman marketing jadi belum dibalikin. Avanza tipe G tahun 2013. Monggo bisa di screenshot plat nomornya. Untuk unit yang terakhir di sini kita ada Avanza lagi tipe G 1300cc. Kalau yang ini 2009. Masih tangan pertama juga dari daerah Cikarang, jadi mesin kita jamin masih jos semua teman-teman, masih kenting, masih kinis-kinis. Dan teman-teman gak usah khawatir untuk jika teman-teman sudah ada permasalahan dengan mesinnya selama masa garansi 1 minggu, garansi bisa diklaimkan ke tempat kami ya teman-teman. Teman-teman bisa konfirmasi ke marketing kami yang kemarin melayani di showroom. Garansi maksimal 1 minggu setelah penyerahan mobil.
Ini dia untuk penampakan interior unit, masih kenting semua teman-teman. Setir kemudi juga masih mulus. Di sini audio kita pakai model double dim, transmisi manual. Door trim juga masih utuh, plafon masih kenting semua teman-teman. Monggo buat teman-teman yang berminat, ini nanti bisa di screenshot plat nomornya dan dikirimkan ke marketing kami yang ada di deskripsi video. Velg masih ori teman-teman. Avanza tipe G tahun 2009. Kalau untuk harga ini ada di kisaran kepala 8 kelapa kepala 9an teman-teman. Kalau tidak salah ya kepala 9an. Untuk masalah harga teman-teman bisa konsultasi ke marketing kami yang ada di deskripsi video. Avanza tipe G tahun 2009. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat nonton. Jika video ini bermanfaat, monggo bisa di-share videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.